Haji on the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jidik-jidik lagi di aplikasi Elic Motion pakai lagu DJ yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk aplikasi Elic Motion-nya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian pilih yang ini, yang 4 banding 3, terus klik buat proyek. Di sini kita edit fotonya dulu, kita klik tambah, pilih media, kita tambahin fotonya. Kalau mau fan transform, pilihan nomor 3, kita zoom jadi 725. Kalau udah pilih yang awal, kita geser. Terus kita tambahin foto lagi. Yep. Kita zoom juga sama kayak yang tadi. Terus kita geser. Setelah itu kita tambahin foto lagi, foto yang sama kayak yang tadi. Kalau mau yang transform, pilih yang nomor 3, kita kecilin aja. Sampai 510. Terus pilih yang awal, kita geser. Di tengah-tengah kayak gini. Setelah itu kita tambahin foto lagi. Foto yang sama kayak foto yang awal ini. Terus ke move and transform, pilih yang nomor 3, kita kecilin. Pilih yang awal, kita geser. Kita pasin kayak gini. Kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik frame saat ini sebagai PNG. Terus klik export. Kita klik simpan. Terus kita keluarin aja. Kita klik tambah lagi. Pilih yang 9 banding 16. Terus kita klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio, kita pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 1.18 dan di detik 2.17. Nah, untuk beat lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media. Kita masukin foto yang udah kita edit tadi. Kita panjangin sampai detik 608, klik yang ini. Terus kita fullin aja, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih isi area komposisi. Terus ke move and transform, tambahin keyframe di awal, di detik 1.18 kita geser ke kanan, kayak gini. Terus di detik 3.17 kita geser ke kiri, kayak gini. Dan di detik 5.05 kita geser ke kanan lagi, kayak gini. Terus di detik 6.08 kita geser ke kiri. Kalau udah ketengahin, kita klik kurva, pilih yang nomor 4. Terus kita salin, klik titik 3 ini, pilih salin kurva. Kita klik yang ini, klik titik 3 ini, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Kalau udah kita pilih yang nomor 3, tambahin keyframe di detik 5.05. Di detik 6.08 ini kita zoom aja. Kita zoom aja kayak gini. Terus ke tengahin kita tambahin kurva yang nomor 4. Terus di detik 6.08 kita tambahin foto lagi. Fotonya sama kayak foto yang ini.
Kata pangkas di detik 722, klik yang ini. Terus kita ke awal. Di sini kita potong-potong aja fotonya pasti sama beatnya. Mulai di detik 625, klik yang ini. Kita potong-potong. Kalau udah ke awal, di detik 521 ini kita tambahin bentuk yang persegi. Klik tambah, pilih yang persegi. Terus kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih isi area komposisi. Kita potong di detik 608, klik yang ini. Terus kita pangkas di detik 625, klik yang ini. Kita klik persegi yang awal ini. Ke efek, kita tambahin efek salin latar belakang atau copy background di lainnya. Terus tambahin efek ubin atau tails di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Setelah itu tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi atau warp. Pilih pengaturan standar. Yang tahap kita ubah jadi 0,66. Tambahin keyframe di awal. Di detik 608 kita ubah jadi 2,00. Setengahin tambahin kurva yang nomor 2. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Terus yang sudut kita ubah jadi 90 derajat. Setelah itu yang jarak kita ubah jadi 8,5. Yang magnitude ini kita tambahin keyframe di detik 608. Di detik 521 kita ubah jadi 0,0. Kita tengahin tambahin kurva yang nomor 2. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Terus kita gandakan, klik titik 3 ini, pilih gandakan. Kita klik efek lengkungan gelombang yang kedua, yang bawah. Terus yang sudut kita ubah jadi 25 derajat. Setelah itu kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di detik 608. Kita klik persegi, klik efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Terus kita klik aja efek lengkungan gelombang. Yang magnitude ini yang di awal kita ubah jadi 4,0. Terus di akhir kita ubah jadi 0,0. Kita tengahin, klik kurva. Tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus yang awal kita klik kurva, klik yang ini. Kita klik lengkungan gelombang yang bawah. Terus klik kurva. Di sini kita klik kurva ini, klik yang ini. Setelah yang magnitude ini yang di awal kita ubah jadi 4,0. Dan yang di akhir kita ubah jadi 0,0. Kita tengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Kalau udah kita klik foto yang di detik 625, ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus tambahin efek umbang-ambing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90 derajat. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi min 90. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,50. Yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di detik 702. Yang di detik 625 kita ubah jadi 60. Terus tambahin efek gerang-gerang atau motion blur di blur. Setelah itu kita salin aja, klik yang ini. Pilih salin satu layer. Terus kita klik aja foto yang di detik 702, kita klik di sini. Kalian klik lama aja di sini, sama foto yang di atasnya. Terus klik yang ini, pilih tempel gaya. Setelah itu di detik 722 kita tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Di
Kita pangkas di detik 9,8 klik yang ini. Terus di sini kita tambahin bentuk. Kita tambahin bentuk yang lingkaran. Kemudian transfer pilihan nomor 3 kita kecilin. Kita pasin dengan matanya. Terus ke efek, klik tambahkan efek. Kita tambahin efek buram zoom di blur. Yang tengah ini kita ubah jadi -140. Terus yang Y kita ubah jadi -60. Yang kekuatan kita ubah jadi 0,20. Terus kita tambahin efek warnai di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Kita ubah jadi warna ungu. Terus kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Yang exposure kita ubah jadi 2,00. Terus yang gamma kita ubah jadi 0,710. Dan yang offset kita ubah jadi 0,19. Setelah itu kita tambahin efek berkedip atau bling di opacity atau visibility. Kita ubah jadi 10,00. Kita pangkas di detik 9,8 klik yang ini. Terus kita gandakan aja, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Klik lingkaran yang atas, yang copy. Ke efek, kita hapus aja efek warnai, paparan atau agama sama berkedip. Geser aja kayak gini. Setelah itu kita klik efek buram zoom. Klik titik 3 ini, pilih atur ulang ke default. Setelah itu kita tambahin efek bayangan radial di warna dan cahaya. Terus yang like ini kita ubah aja jadi 66. Tambahin keyframe di awal. Terus di detik 8.12 kita ubah. Kita ubah jadi -35. Setelah di detik 9,8 ini kita ubah jadi 9. Setelah itu pilih yang Y. Yang di awal kita ubah jadi -43. Di detik 8,12 juga kita ubah jadi -43. Setelah itu yang di akhir kita ubah jadi 27. DJ santuy. Yang ukuran kita ubah jadi 1000. Terus yang warna kita ubah jadi warna putih. Yang alpha kita ubah jadi 100%. Terus kita tambahin efek warna cerah di warna dan cahaya. Gak usah dirubah. Terus tambahin efek pergeseran hue di warna dan cahaya. Tambahin keyframe di awal di detik 7.22. Di detik 9,8 kita ubah. Jadi 300 derajat. Setelah itu kemudian transform. Kita geser aja, kita pindahin ke mata yang sebelahnya.
ke color anvil, kita ubah aja warnanya jadi warna putih. Oke, di sini kita tambahin bentuk lagi yang lingkaran. Kita pangkas di detik 9:08, klik yang ini. Terus ke color anvil, kita ubah jadi warna putih. Setelah itu ke move and transform, pilihan nomor 3. Kita kecilin. Terus pilih yang awal, kita pasin dengan matanya. Setelah itu kita gandakan, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Terus kita klik yang atas, yang copy. Ke move and transform lagi, pilih yang nomor 3. Kita kecilin sedikit. Sampai 120. Terus kita kelompokin aja lingkaran yang 2 tadi. Klik lama di sini. Terus pilih yang nomor 3. Setelah itu kita klik lagi yang kelompoknya, ke move and transform, kita passing dengan matanya. Terus kita tambahin bentuk lagi, pilih yang tanda tambah ini. Terus ke move and transform, kita passing aja. Pilih yang nomor 3, kita besarin. Pilih yang nomor 3, kita kecilin lagi. Terus kita pasin. Kita pangkas di detik 9:08, klik yang ini. Terus kita kelompokin aja, kita klik aja bentuk yang tambah ini sama lingkaran yang kita kelompokin tadi. Terus pilih yang nomor 3. Ke move and transform, kita pasin lagi. Terus kita gandakan, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Kita klik yang atas, yang copy, ke move and transform. Pilih yang nomor 3, kita besarin. Kayak gini. Setelah itu pilih yang nomor 2 ini, yang rotasi. Tambahin keyframe di awal. Di detik 9:08 kita putar sampai 100 derajat. Terus kita klik kelompok yang bawah ini. Ke move and transform, pilih yang nomor 2, tambahin keyframe di awal. Di detik 9:08 kita putar sampai min 100. Kalau udah kita kelompokin aja, kita klik di sini, klik lama di sini, sama lingkaran yang 2 ini, sama fotonya. Terus pilih yang awal ini. Kita klik grupnya. Ke efek kita tambahin efek ubin atau teles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus tambahin efek ombang-ambing atau stile di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Kita ubah jadi 90 derajat. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang magnitude ini kita ubah jadi 30. Setelah itu kita gandakan aja, klik titik 3 ini, pilih gandakan. Kita klik ombang-ambing yang kedua, yang bawah. Yang sudut kita ubah jadi 0,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,50. Dan yang magnitude ini nggak usah dirubah. Setelah itu kita tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang magnitude ini kita tambahin keyframe di awal.
terus di sini kita ubah jadi 0, di detik 8.03 kita ubah jadi 0. Kita tambahin keyframe di detik 8.29. Di detik 9.08 kita ubah. Kita ubah jadi 100. Terus yang evolution kita tambahin keyframe di detik 7.22. Di sini kita ubah jadi 0.30. Dan di detik 8.03 kita ubah jadi 0.00. Di detik 8.29 kita tambahin keyframe. Di detik 9.08 kita ubah jadi 0.40. Setelah itu yang shift kita tambahin keyframe di detik 8.03. Yang di awal kita ubah jadi 0.35. Di detik 8.29 kita tambahin keyframe. Di detik 9.08 kita ubah jadi 0.45. Setelah itu yang scatter ini kita tambahin keyframe di detik 8.12. Terus di detik 8.15. Di detik 8.15 ini kita ubah jadi 108%. Setelah itu di detik 8.20 kita ubah jadi 50% lagi. Sini kita tambahin kurva yang nomor 2. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Di sini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Setelah itu kita tambahin efek gerak-gerak di blur. Di detik 9.08 kita tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Kita pangkas di detik 10.22, klik yang ini. Terus tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Kita pangkas di detik 12.09, klik yang ini. Nah, di foto ini caranya sama aja kayak yang awal ini. Ini kita potong-potong aja fotonya. Ke awal. Kita klik aja foto yang di detik 6.25 ke efek, kita salin efeknya. Klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di detik 9.26. Klik fotonya ke efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Kita tempel di foto yang berikutnya. Terus kita kelompokin aja yang persegi ini. Klik di sini. Pilih yang awal. Setelah itu kita klik grupnya, klik yang ini. Pilih salin satu layer. Kita tempel aja di detik 8.21, klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita klik grupnya, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih batal kelompokan. Setelah itu kita klik aja yang grup 1 ini, klik edit grup. Kita kelompokin aja yang ini, klik yang ini. Kecuali fotonya. Terus kita kelompokin, pilih yang ini. Kita klik grup satunya. Klik yang ini, pilih salin satu layer. Setelah itu kita batalin lagi kelompoknya, klik titik 3 ini. Pilih batal kelompokan. Terus kita keluarin aja, klik yang ini. Kita tempel di sini, klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita batalin kelompoknya, klik titik 3 ini, pilih batal kelompokan. Terus kita pasin aja dengan matanya. Kita klik lingkaran yang satu ini, ke move hand transform, kita pasin dengan matanya.
Terus yang kita klik juga yang kelompok yang di atas ini, remove and transform kita pasin. Yang satunya juga kita pasin. Sama lingkaran kopi yang ini, mata yang sebelahnya. Terus kita kelompokin aja yang ini, kita klik aja bentuknya, sama foto yang ini, yang bawah ini, pilih yang awal ini, kita pindahin aja ke atas. Kalau udah kita klik aja yang grup 1 yang ini, ke efek, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Terus kita klik aja yang grup yang di detik 10.22, ke efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Yang grup 2 ini kita batalin aja kelompoknya, kita klik grupnya, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih batal kelompokan. Kita klik aja foto yang di detik 9.08, ke efek kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus kita klik juga foto yang di detik 6.08, kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik export. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.